Baik para hadirin sekalian, kita kasih aplaus yang paling meriah untuk kontingen dari SMA Frater Malabo. Nah, kalau saya ngelihat dari kejauhan pasti mayoritnya namanya Laude Sintabella. Bukan. Namanya Permata. Cinderella. Permata. Permata. Kenapa bisa permata? Karena banyak permata di bajunya. Salah. Terus? Karena dia dari jauh udah berkilau banget. Wes. Sup. Yang bicara dulu. Dia lagi siap-siap. Nanti dia berubah. Baik, gimana teman-teman dari SMA Frater udah siap? Yang cantik itu, yang di belakang. Nah, itu. Nah, itu. Oke. Inul, katanya kayak Inul. Namanya kontingen yang diam-diam mengagetkan, yang MC-nya juga diam-diam mengagetkan. Okay. Mereka ini dilihat dari tatapan mata saja, mereka udah punya poin tinggi banget deh. Coba tanya, itu namanya siapa? Kalau yang mana nih? Yang mana? Kalau saya tebaknya, yang pegang yang mayorin yang ini namanya kira-kira siapa? Cindy Simoran. Bukan. Saudaranya itu. Veranita Simatupang kayaknya. Iya. Kau tahu? Hah? Kau tahu? Tadi saya kenal lah. Oh gitu. Oke, mereka ternyata melakukan formasi yang bisa menggeser penonton. Ini hebat, saya suka. Jadi yang biasanya mereka melakukan horizontal, sekarang mereka melakukan formasi vertikal. Betul. Habis itu setelah vertikal mereka akan melakukan lagi formasi diagonal. Iya, betul. Habis diagonal mereka akan lagi melakukan formasi. Formasi apa? Bundar. Lo lihat saya. Soalnya badan kamu melambangkan yang gini-gini.
SMA Frater Palopo dan iya grup drum band SMA Frater Palopo dengan jumlah peserta 50 orang. Bayoret utamanya kan saya sudah bilang namanya Maharani kan? Namanya Maharani iya saya sudah bilang Mahal itu mahal itu apa? Iya mahal. Mahal? Kalau mahal namanya mahal. Mahal itu besar, Rani itu milik itu kamu. Jadi yeah. Mahal besar adalah besar yang milik kamu. Maharani, kemudian adalah Eko Mayoret 1, namanya Constantia. Iya. Yeah. Habis itu ada Eko Mayoret 2, namanya Elsia Sarbi. Ah, oh, bukan. Lagu yang pertama yang sementara ini kita dengarkan adalah Gundul, Gundul Kamu. Ini dari Jawa. Jadi setiap kamu sendiri agak aneh sih sebenarnya karena yang lain bikin formasi, yang biru juga bikin formasi. Yang hitam juga bikin formasi, kemudian yang merah juga bikin formasi. Adik kamu ngapain di tengah sendiri ya? Mungkin dia Mayoret 4 kali ya. Ya lihat kakaknya lagi MC.